Satuan Lalu Lintas di berbagai wilayah DKI Jakarta mulai kemarin menggelar operasi zebra. Operasi ini ditujukan pada pengendara yang melanggar jalur bus TransJakarta, kelengkapan kendaraan seperti aksesoris TNI serta surat-surat kendaraan. Hari ini Polda Metro Jaya menggelar operasi besar-besaran bagi para pelanggar lalu lintas, terutama bagi penerobos jalur bus TransJakarta, pengendara yang melawan arah, parkir on the street, serta menaik turunkan penumpang sembarangan. Operasi yang serentak digelar di wilayah Polda Metro Jaya ini rencananya akan berlangsung selama 15 hari. Dalam razia kali ini, petugas tidak hanya memeriksa kelengkapan kendaraan saja, tetapi jika pengendara menggunakan atribut TNI, maka petugas langsung memerintahkan untuk melepas dan disita. Titik-titik yang menjadi sasaran operasi adalah jalan-jalan besar di Jakarta yang rawan kemacetan, seperti Jalan Otista Jakarta Timur. Sasaran operasi gabungan yang digelar mulai Kamis pagi kemarin juga ditujukan kepada pengendara yang menggunakan atribut TNI, di mana yang tertangkap akan diperintah untuk mempreteli sendiri. Laporan yang kami terima dari rekan-rekan baik telepon TNI maupun dari rekan saya sendiri, anggota saya sendiri, untuk tilang yang sudah terdata ada 91. Sebenarnya untuk dari masyarakat sipil, yang dari anggota TNI ada 7. Maksudnya apa untuk kayak gini? Kan cuma karena kita senang dengan TNI aja. Kita suka dengan TNI, ya kita pakai TNI. Bapak, tapi Bapak tahu nggak memakai atribut TNI itu dilarang, Pak? Saya kurang tahu, yang jelas nggak ada atribut.